Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo menolak menggunakan ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022 Qatar yang merupakan dukungan bagi komunitas LGBT. Cristiano Ronaldo memilih menghormati peraturan pemerintah Qatar. Pasalnya, di negara tersebut dihuni oleh mayoritas umat muslim. Namun hal ini jauh berbeda dengan timnas Inggris, Wales, Belanda, Swiss, Jerman, hingga Denmark yang bersikuku ingin menggunakan ban kapten pelangi serta bertuliskan One Love. Untuk diketahui, komunitas LGBT di Eropa semakin besar. Banyak orang-orang memberikan ruang kepada komunitas tersebut, baik di dunia sepak bola hingga dunia politik. Namun hal tersebut banyak ditolak sebagian orang yang menyebut bahwa tindakan LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual. Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa peraturan serta tindakan yang dilakukan pemerintah Qatar sudah tetap dan dirinya akan menghormati segala keputusan yang sudah ditetapkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.